Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silakan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku akan berburu secret box yang terbaru ya guys ya, di updatean PKXD pasca tahun 2023 ya guys ya. Nah, di sini aku menggunakan monster biru ya guys ya. Ini adalah kostum terbaru yang aku suka ya guys ya. Dan yang pertama kita mau coba jelajahin di pet shop ini guys. Katanya sih ada satu secret box yang ada di pet shop ini. Kita mau kelilingin dulu ya guys ya. Di mana ya guys ya? Kita lompat dulu. Kita mau cari-cari di mana secret boxnya. Wah, ternyata pet shopnya ganti menjadi kelinci ya guys ya. Ada yang sadar gak guys? Biasanya kan kepala anjing ya guys ya. Sekarang jadi kepala kelinci. Nah, itu ada secret box yang nyelip di papan pet shop. Nah, tapi kita nggak bisa ambil. Kita harus jadi bayi dulu, guys, biar bisa ambil secret box yang nyelip di pet shop ya, guys ya. Oke, kita ambil dulu dan kita mendapatkan 2 gem ya, guys ya. Lumayan banget kita bisa kerokan menggunakan 2 gem ini, guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke secret box berikutnya ya, guys ya. Di mana ya, guys? Kira-kira secret box berada? Apakah kalian udah menemukan semuanya guys? Di sini ada 8 secret box yang harus kalian temukan ya guys ya. Oke, di sini ternyata tidak ada guys di bengkel ya guys ya. Lanjut aja kita cari yang lain. Oke, di atas pizza, kemudian di salon apakah ada ya? Oh, ada di atas PKXD guys, ada di atas tulisan PKXD nih. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini dia ada secret box di atas tulisan PKXD. Wah, isinya ada 2 gem lagi ya guys ya. Lumayan nih guys ya, lumayan banget kalau dikumpul-kumpulin nih guys ya. Oke guys, sudah 2 secret box yang kita temukan. Di mana secret box selanjutnya yang akan kita temukan nih guys ya? Oke, kita coba cari naik-naik dulu di punggung dari robot arcade ini. Di manakah secret boxnya? Oh, itu dia guys, secret boxnya nyelip di atas pundak robot arcade. Nah, ini kita mau coba mendaki dulu. Ini agak susah ya guys ya. Kepleset lagi ya guys ya. Ini sepatu lompatnya licin ya guys ya. Oke, kita ganti jadi bayi dulu lagi nih guys. Ini jadi bayi mulu ya guys ya. Kenapa nyelip-nyelip gitu sih? Oke lah, kita ambil dulu secret box. Kenapa secret boxnya di sekarang itu langsung disebar semua ya? Nggak kayak dulu ya, sehari satu ya guys ya. Padahal lebih seru sehari satu ya guys ya, biar kita bisa stok konten ya guys ya. Oke lah, kita lanjut aja cari secret box berikutnya guys. Kira-kira di mana ya secret box yang berikutnya? Kita coba cari di biang lala ini, apakah ada kincir-kincir ini atau kan gimana ya guys ya. Oke, kita masih mencari-cari di manakah secret box berada ya guys ya. Di panggung nggak ada, di mana ya guys ya kira-kira? Nah, ini dia guys, ada satu di bawah panggung ya guys ya. Lanjut aja guys, kita cari lagi secret box berikutnya ya guys ya. Kira-kira ada di mana ya guys ya? Oke, kita cari-cari di samping sekolahan, di gedung sekolahan ini ya guys ya. Di mana guys? Wah, itu dia guys, ada secret box ternyata di belakang sekolah ya guys ya. Ini biar orang pada rajin sekolah. Wah, ini secret boxnya sekarang isinya gem semua ya guys ya. Berarti ini lumayan keren sih. Jadi koinnya nggak ada koin ya guys, kayaknya sejauh ini guys ya. Ada berapa tadi secret box? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini ada 7 apa 6 guys ya. Pokoknya ini adalah secret box yang ada di pantai guys, di bawah prosotan ya guys ya. Oke, lanjut aja kita coba cari-cari lagi, siapa tahu ada secret box ya guys ya. Cuman kita istirahat dulu nih guys, karena kita capek juga ya nyari-nyari secret box pakai lompat-lompat gini ya guys ya.
Oke deh, kita ada satu tempat yang belum kita coba cek, yaitu tempatnya di perkampungan kita sendiri, guys. Di kampung kita sendiri nih ada rumah baru nih, rumah kelinci nih, guys. Oke guys, kita coba cari secret box di menara itu, sepertinya mencurigakan nih, guys. Biasanya di menara ada secret box. Kenapa ya secret box sekarang itu mudah banget ditebak ya, guys ya. Kalau nggak di situ ya, guys ya. Nah itu ada dia, ada satu lagi secret box di menara ya, guys ya, dekat air mancur nih, guys. Jadi ada total berapa tadi, guys? Ada sekitar 7 atau 8 secret box lokasi ya, guys ya. Aku kurang ngitung tadi ya, guys ya. Oke, di sini kita udah mengumpulkan setidaknya berapa ya? Pertama di pet shop 1, kemudian di mana lagi ya tadi ya, lupa ya, guys ya. Pokoknya kita udah mengumpulkan semua secret box yang ada di update terbaru PKXD. Buat kalian, apakah kalian udah nemukan semua secret box yang ada di PKXD? Langsung aja komen di bawah ya, guys ya. Kalau belum, langsung aja ambil buruan secret boxnya, lumayan guys, isinya gem semua. Dan sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video, guys. Bye bye.